بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله bagi kesempatan untuk buat ulasan untuk juzuk yang ke-24 sempena hari yang ke-24 Ramadan. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulakan, tahukah tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jauh lebih berani daripada lelaki yang menyembunyikan imannya dalam surah Ghafir. Itu adalah pengakuan yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Dan hari ini hari yang ke-24 Ramadan. Juzuk yang ke-24 ini terdiri daripada beberapa surah. Itu bahagian kedua surah Az-Zumar, kemudian surah Ghafir. Ghafir maksudnya Allah yang Maha Pengampun. Dan juga surah Fussilat. Fussilat maksudnya dijelaskan segala-gala. Dalam juzuk yang ke-24 surah Az-Zumar ini ada beberapa perkara yang boleh kita ambil pelajaran. Antara satu daripadanya adalah ayat yang ke-42 mengenai keajaiban jiwa ataupun roh manusia, yang mana Allah Ta'ala mengatakan dia yang memegang jiwa manusia ketika manusia tidur dan juga mati. Jadi sebab itulah bila kita tidur, sebenarnya kita ini separa mati. Dan itulah sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bila nak tidur kita berdoa seolah-olah kita ini akan menemui mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Dengan nama Ya Allah, aku hidup dan mati. Sebab itu bila kita bangun pagi, Allah Ta'ala ataupun Nabi suruh kita berdoa juga, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kami selepas kami mati malam tadi. Itu pada ayat yang ke-42. Dan ayat 42 ini sangat luas perbincangannya dalam agama, terutama sekali berkaitan dengan roh dan juga otak manusia. Kemudian surah Az-Zumar ayat 53 sampailah ayat yang ke-55 ini, Allah Ta'ala cerita mengenai keperluan untuk jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Dan ayat 53 ini dikenali sebagai arja ayah, ayat yang paling tinggi harapan dalam Al-Quran. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita panggil hamba-hambanya yang melampaui batas, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dan ayat yang ke-53 ini sangat tinggi harapannya, dan kita galakkan untuk kita gunakan ayat ini untuk memberi harapan kepada orang yang mungkin bersalah ataupun melakukan dosa. Pintu taubat sentiasa dibuka. Kemudian seterusnya tuan-tuan, ayat 71 sampai akhir surah Az-Zumar ini Allah Ta'ala cerita bagaimana ahli neraka dan juga ahli syurga dibawa dalam rombongan-rombongannya ke syurga, dan masing-masing mendapat penghormatan dan juga hinaan daripada para malaikat. Ini sebab yang dinamakan surah Az-Zumar. Seterusnya surah yang kedua, surah Ghafir. Ghafir ni ada dua makna. Ghafir maksudnya pengampun. Sebab pada ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebut dia ni Ghafiridzambi, pengampun kepada dosa. Manakala surah ini juga dikenali sebagai mukmin berdasarkan ayat yang ke-28. Kisah orang beriman yang menyembunyikan imannya dalam kalangan bangsa Firaun. InsyaAllah kita akan bincang yang itu. Cuma mula-mula sekali ayat 6, ayat 7 sampai ayat yang ke-9 surah Ghafir ini antara keistimewaan dia. Allah Ta'ala cerita bagaimana malaikat pemikul arasy sentiasa bertasbih kepada Allah dan mendoakan ampunan kepada orang beriman yang berada di bumi. Dan antara doa malaikat adalah supaya kita dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan ahli keluarga kita yang saleh, juga kita diampunkan, dijauhi daripada azab neraka. Ini antara kelebihan orang beriman. Walaupun mereka tidur di bumi, malaikat pemukul arasy dan malaikat yang berada di sekeliling arasy sentiasa doakan orang beriman. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Seterusnya, mula daripada ayat yang ke-23 tuan-tuan sampailah kepada ayat yang ke-46, ini Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Musa dan juga Firaun. Cuma yang menarik dalam kisah ini adalah bagaimana seorang lelaki beriman dalam kalangan bangsa Firaun cuba mempertahankan Musa daripada dibunuh. Dan ayat-ayat ini kalau kita baca kisah dia, Firaun telah buat mesyuarat ataupun meeting untuk membunuh Nabi Musa. Lalu lelaki ini pada ayat yang ke-28 pertahankan Nabi Musa. Dia kata macam mana? Kalau kita perhati ayat yang ke-28, Allah kata waqala rajulun mu'min, berkata seorang lelaki beriman, min ali Fir'aun, daripada bangsa Fir'aun,
yaktumu imanahu, dalam keadaan dia menyembunyikan iman dia. Dia kata apa? Ataqtuluna rajula, patut ke tidak kamu membunuh seorang lelaki semata-mata kerana dikatakan Tuhan dia Allah. Dan lelaki ini, kalau kita baca dalam surah ini, dia pada awalnya menyembunyikan iman dia, cuba pertahankan Nabi Musa, nasihati Bani Qibti, bangsa Fir'aun. Tapi akhirnya nyawanya pun terancam, tetapi Allah Ta'ala selamatkan dia daripada kejahatan bangsa Fir'aun. Itu kita tengok pada ayat ke-45. Jadi soalan yang saya ajukan di awal tadi, ibarat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih berani berbanding lelaki ini. Sebab apa? Satu hari Sayyidina Ali menceritakan bagaimana pernah Rasulullah dikonyok ataupun dikerjakan oleh musyrikin Quraisy di sekeliling Kaabah. Dan pada masa itu tidak ada seorang pun yang berani untuk mempertahankan baginda kecuali Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pergi, dia tolak ataupun selamat lindungi Nabi daripada dipukul dan dibelasah oleh musyrikin Quraisy. Dan pada masa itu Sayyidina Abu Bakar menggunakan dialog yang sama digunakan oleh lelaki beriman pada ayat ini ke-28. Sambil menolak musyrikin Quraisy menyelamatkan Nabi, Abu Bakar kata, ataqtuluna rajulan an yaquna rabbi Allah, patut ke tidak kamu sebenarnya nak bunuh lelaki ini semata-mata kerana dia berkata Tuhan dia Allah. Patut kata Sayyidina Ali ketika menceritakan itu, dia kata, siapa yang lebih berani, lelaki dalam surah Ghafir ini ataupun Abu Bakar? Dia kata Abu Bakar jauh lebih berani. Sebab apa? Lelaki dalam surah Ghafir yaktumu imanahu, menyembunyikan iman dia, tetapi Abu Bakar mengisytiharkan iman dia. Ini antara kelebihan Sayyidina Abu Bakar yang diakui sendiri oleh Sayyidina Ali. Kemudian ayat berikutnya, ayat 47 sampailah ayat berikutnya, ayat yang ke-52, cerita peristiwa akhirat, bagaimana ahli keluarga Fir'aun dipertontonkan dengan azab pagi petang. Ini permulaan itu mengenai alam barzakh. Seterusnya tuan-tuan, kita masuk surah berikutnya, iaitu surah Fussilat. Kenapa dinamakan Fussilat? Dijelaskan sebab Al-Quran ini, dalam Al-Quran dijelaskan semua perkara sebagai panduan kepada manusia. Dan antara yang menarik dalam surah ini, iaitu mula pada ayat 9 sampai 12. Ini Allah Ta'ala cerita peringkat penciptaan alam. Bagaimana dicipta, Allah kata cipta bumi dalam dua hari dua masa. Kemudian disebut langit pula ataupun bumi dijadikan gunung ganang, diberi keberkatan dan sebagainya. Dan langit ditetapkan 7 lapis langit pada dua masa yang lain. Tuan-tuan boleh cek sendiri pada ayat yang ke-9 sampai 12. Seterusnya mula daripada ayat 13 sampailah ayat yang ke-18, diceritakan kisah dua umat manusia yang pernah wujud di dunia, iaitu kaum Ad dan juga kaum Thamud. Seterusnya ayat 30. Ayat 30 ni antara keistimewaan dia, Allah Ta'ala cerita mengenai kelebihan orang yang istiqamah, konsisten dalam iman dia. Mereka ini mendapat khabar gembira dalam beberapa ketika. Yang pertama sekali ketika nak meninggal dunia, yang kedua ketika berada di alam barzakh, dan ketiga ketika berada di akhirat. Kemudian ayat 34 dengan sampai dah 36, ini cara untuk menghindari kejahatan setan manusia dan juga setan jin. Ayat 34-35, Allah Ta'ala cerita mengenai cara nak menghindari kejahatan setan manusia yang sentiasa buat jahat ke kita. Caranya adalah membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Ta'ala sebut perkara ini memang sukar untuk dilakukan tetapi berkesan. Tetapi cara untuk menghindari kejahatan setan jin adalah dengan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu pada ayat yang ke-36. Sama juga ayat yang ke-37 ini ada prinsip saintifik yang perlu jelas pada kita orang beriman. Allah Ta'ala kata, "Wa min ayatihi," antara tanda kekuasaan Allah adalah al-lail wan nahar, malam, siang, matahari dan juga bulan. Walaupun perkara-perkara itu sangat menakjubkan, ada fakta saintifik yang tersendiri, Allah Ta'ala jelaskan di sini. Allah kata, "La tasjudu lisyamsi wala lilqamar," jangan pula kamu sujud kepada matahari ataupun bulan. Sebaliknya sujudlah kepada Allah. Dan sering saya katakan, kita jangan kagum kepada kanvas alam ini
manusia dan segala isinya, yang sangat menakjubkan adalah kanvas, yang mana pelukisnya, penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini antara cara yang berkesan untuk mengelakkan kita daripada difitnah, terfitnah ataupun teruji kagum dengan kecantikan, ketampanan seseorang. Sepatutnya bila kita tengok orang tu cantik, orang tu tampan, ada kelebihan-kelebihan dia, kita sepatutnya kagum kepada pencipta orang tu. Kita kagumi pelukis, bukan kanvas. Sebab kanvas, kertas lukisan itu boleh musnah bila-bila masa sahaja. Tetapi pelukis, dia boleh melukis pada tempat-tempat lain dan sebagainya. Dan itulah tuan-tuan, lebih kurang isi kandungan juzuk yang ke-24. Sempena hari ke-24 Ramadan, mudah-mudahan perkongsian ringkas pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf sebab dah lewat Al-Fahasa baru mampu buat, sebab hari ni saya hari yang sibuk, pagi ambil darah, kemudian balik ke UAE meeting, pergi pula ke hospital. Ni baru lapang sikit. InsyaAllah kita jumpa besok untuk sinopsis juzuk yang ke-25 sempena hari 25 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.